Terima kasih Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Saudara, berkas perkara Mario Dandi dan Shane Lucas dalam kasus penganiayaan David Ozora resmi dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pelimpahan dilakukan usai Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menyatakan berkas perkara kasus dugaan penganiayaan berat terhadap David Ozora lengkap atau P21. Selain berkas perkara dan tersangka Mario Dandi serta Shane Lucas, sejumlah barang bukti juga turut dilimpahkan hari ini. Usai pelimpahan berkas perkara oleh penyidik Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, dua tersangka penganiayaan David Ozora, Mario Dandi, dan Shane Lucas dibawa ke Rutan Cipinang, Jakarta Timur. Keduanya akan menjalani masa tahanan hingga 20 hari ke depan sambil menunggu jaksa menyusun surat dakwaan. Tersangka Mario Dandi sempat mengungkap penyesalannya dan meminta maaf atas perbuatan yang dilakukan terhadap David Ozora. Mario juga telah menyiapkan pembelaan yang akan dibuktikan dalam persidangan. Permintaan maaf Mario menjadi sorotan karena ia menyampaikannya sambil tersenyum. Apa aja persiapan Mario yang udah dipersiapin? Ada pembelaan nggak Mario? Tentunya ada yang disampaikan. Ada permintaan maaf buat keluarga korban atau apa Mario? Sedikit Mario. Pokoknya saya menyesal ya Mario ya. Oh ya, meminta maaf ya. Oke Mario. Semoga semuanya lancar Mario ya. Siap. Setelah berkas perkaranya dinyatakan lengkap, tersangka penganiayaan David Ozora, Mario Dandi, dan Shane Lucas akhirnya diserahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Mario dan Shane pun ditahan di Rutan Kelas 1 Cipinang untuk 20 hari ke depan. Saat ini, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tengah menyempurnakan surat dakwaan sebelum menyidangkan kasus ini. Ini akan menyempurnakan surat dakwaan, dan dalam waktu singkat kami akan melimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk dilakukan persidangan. Dua-duanya disangka pasal 355 ayat 1 KUHP, yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan beberapa pasal lainnya. Tapi pada pokoknya adalah pasal penganiayaan berencana, penganiayaan berat dengan rencana. Kasus penganiayaan David Ozora kini mulai memasuki babak baru. Pengacara keluarga David menyebut, dakwaan penganiayaan berat dengan terencana yang dilakukan Mario sudah dapat dibuktikan secara sempurna. Sehingga Mario dinilai tidak dapat lari dari pasal penganiayaan berat. Keluarga David Ozora berharap Mario Dandi dihukum berat karena korbannya adalah anak-anak. Karena pasal terhadap anak, pelaku anak yang kemarin ini kan pasal 355 ayat 1 penganiayaan berat terencananya sudah terbukti secara sempurna. Sehingga tidak bisa lari dari pasal ini untuk pelaku utama yang Mario Dandi ini ya. Tidak mungkin dia masuknya ke 353 dan tidak mungkin hanya menggunakan undang-undang perlindungan anak karena dia ini kan adalah dewasa. Sehingga perspektif yang dilihat adalah perspektifnya pelaku dewasa begitu. Nah, perlindungan undang-undang perlindungan anak ini justru akan menjadi pemberatan terhadap si pelaku karena korbannya adalah anak gitu. Mario Dandi dan Shane Lucas didakwa pasal 355 KUHP tentang penganiayaan berat dengan rencana. Dalam waktu dekat kasus ini pun siap disidangkan. Tim liputan Kompas TV.